Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Alfaris Family. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Jalan-jalan lagi guys. Subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys. Sangat membanggakan. Salam dikirim ulala bebek. Halo teman AA, kamu mau liburan ke pantai? Mau ke pantai Bali, tapi kejauhan. Nah, pantai Anyer di Banten bisa jadi alternatif liburan seru nih buat ke pantai. Anyer sendiri udah jadi tempat wisata favorit buat liburan warga Jakarta dan sekitarnya guys. Kali ini, AA Faris Family mau liburan ke salah satu pantai yang ada di daerah Anyer nih. Namanya itu Pantai Pasir Putih, Florida Indah. Tapi bukan Florida yang ada di Amerika ya. Ini Pantai Florida yang ada di Anyer, Banten, guys. Tapi namanya sendiri diambil karena keindahan pantai ini bisa menyamai keindahan pantai yang ada di negara bagian Florida, loh. Wow. Ini alamatnya di mana ya? Pantai ini beralamat di Jalan Raya Karangbolong, Sidang Laya Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kalau kamu rencana wisata ke Anyer, cobain main ke pantai ini deh, guys. Soalnya pantainya itu bagus loh. Pasirnya putih, terus juga landai, dan gak banyak karang gitu. Terus juga banyak kegiatan seru lainnya yang bisa kita nikmatin. Mulai dari berenang, naik perahu wisata, naik banana boat, jet ski, hingga naik motor ATV juga ada di pantai ini loh. Mantap jiwa! Penasaran gimana suasana dan keseruannya? Yuk ikutin terus video ini sampai habis ya guys. Oke deh. Subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys. Nah, sekarang kita udah ada di lokasi pantainya nih. Yes. Kita bisa cari tempat buat stay-nya dulu ya. Di sini banyak gazebo kayak gini yang bisa kita sewa buat istirahat selama kita main di sini guys. Pantai Florida Indah ini juga termasuk pantai terpanjang yang ada di daerah Serang loh. Mantap jiwa. Dan berdekatan juga sama beberapa pantai besar lainnya, kayak Pantai Marina dan Pantai Siri. Bagus ya pantainya. Wow. Kalau soal daya tariknya, Pantai Florida ini punya daya tarik tersendiri dibandingkan dengan pantai lainnya yang ada di daerah Anyer. Punya pemandangan lautnya yang bagus. Mulai dari pasir putih yang membentang sepanjang bibir pantai, bikin kita kayak lagi ada di pantai luar negeri loh. Kita juga bisa berenang dan main air sepuasnya di sini. Pantainya yang landai dan tanpa karang juga cocok banget buat berenang anak-anak. Pasir pantainya bersih, terus juga cukup luas ya. Jadi kita bisa main di pasirnya juga nih. Anak-anak bisa main pasir bikin kayak gini nih. Kalau udah main di pantai kayak gini, pasti seneng banget deh ya. Guys, lagi ngapain guys? Main pasir, bikin istana ya? Bikin yang gede guys. Buat istana komang-komang. Kita lagi di pantai mana nih? Pantai Anyer guys. Bikin lubang airnya. Oh iya, terus kalau yang bawa bola bisa juga main bola pantai nih bareng keluarga atau teman-teman di pantainya. Pasti bakal lebih seru ya. Mantap jiwa. Bapak lagi ngapain pak? Bangun rumah. Bangun rumah. Mau dibawa pasirnya ya? Mau dijual. Mau dijual pasirnya? Lumayan. Tambahin semen pak. Yoi. Mau batu bata. Wadidaw. Ini juga kakak ngapain? Bikin. Bikin apa? Hah? Istana pasir. Istana pasir. Mari coba lihat. Ini mah nasi tumpeng. Sangat membanggakan. Pantai Florida Anyer ini juga terkenal dengan pemandangan sunsetnya ya guys. Berada di sebelah paling barat Pulau Jawa, bikin spot di pantai ini cocok banget buat nyaksiin matahari tenggelam di kala senja. Masya Allah, wow banget kan? Mantap jiwa. Lanjut lagi yuk. Oke,
sebelum kita lihat yang lagi pada berenang, kita ke sana dulu yuk. Ayo kita ke sana, guys. Lagi pada ngapain tuh ya? Di sini juga banyak pedagang keliling ya, guys. Kayak tukang mainan atau dagangan oleh-oleh gitu. Kakak main apa, Kak? Jadi apa? Rok. Jadi apa? Bikin istana, Kak. Bikin istana. Iya, gue. Taruh deh, Lila nih. Kakak beli apa, Kak? Kak. Beli mainan. Buat main pasir. Nah, sekarang kita lihat para bocil petualang yuk, yang lagi pada berenang di pantai. Ayo kita main air, guys. Hati-hati mainnya ya. Ayo merapat, guys. Bocil petualang nih, bos. Tenggel dong. Guys, kita mau lawan ombak dulu ya. Ulala, Ratatouille. Gede banget, guys. Seger banget airnya. Neng takut. Nah, kita juga bisa sewa ban buat berenang nih, guys. Kita pakai ban ya, biar lebih seru berenangnya. Oke. Wah, ada ATV juga tuh di sini. Nanti kita cobain ya, guys. Oh iya, kalau buat naik banana boat dan yang lainnya, dari ujung pantai yang ada di sana ya. Tapi karena kita para orang tuanya nggak ada yang bawa baju ganti, jadi kita nggak nyobain naik banana boatnya deh. Mungkin next ya, kalau kita main lagi ke pantainya. Sekarang kita lanjut berenang dulu yuk. Oke. Guys, ombaknya. Asiknya berenang di pantai itu pasti seru main ombaknya ya, guys. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan coba-coba berenang ke tengahnya ya, guys. Bahaya banget kalau ke bawah ombaknya. Nanti bisa ke tengah laut. Buat yang bisa berenang aja, belum tentu bisa kalau udah di tengah laut. Soalnya kalau di laut itu kan arus dan ombaknya nggak bisa diprediksi ya. Jadi mending cari aman aja deh kalau berenang di pantai ya. Oh gitu. Oke deh. Awas gede ombaknya. Ini parah ya. Terbalik dia, guys. Lol. Terbalik dia. Genta terbalik bannya, jungkir balik dia. Awas gede ombaknya. Mantap jiwa. Oh my god, Ratatouille. Cikal juga terbalik. Sangat membanggakan. Oke,
Oke, dombak. Oh iya, selain keindahannya, di pantai ini juga ada fasilitas wahana permainan air yang seru banget buat dicobain, guys. Mulai dari perahu wisata, banana boat, donut boat, jet ski, perahu mancing, hingga naik motor ATV. Nanti kita cobain naik ATV-nya ya, guys. Terus, fasilitas umumnya juga cukup lengkap. Mulai dari toilet dan kamar mandi, musola, gazebo, warung makan, tempat belanja oleh-oleh, hingga penginapan vilanya. Banyak juga ya fasilitasnya. Jadi kita bisa makin betah deh kalau main di pantai ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Jangan lupa subscribe guys. Like dulu guys. Like dulu, karena like itu gratis, tidak ada ruginya. Oke deh. Silahkan. Udahan. Di sini kita nggak cuma main air lautnya aja, tapi kita juga bisa main motor ATV sepanjang bibir pantainya, guys.
Di sini kita bisa nyewa ATV buat jelajah pantainya. Soalnya area pantainya ini juga lumayan panjang. Jadi cukup puas buat main ATV bolak-balik sepanjang pantainya ya guys. Mantap jiwa. Oke, sekarang kita mau cobain naik ATV-nya nih guys. Biasanya kan ATV kebanyakan buat off-road ya, kayak di trek gunung atau hutan. Tapi ternyata di pantai juga bisa loh. Sensasi naik ATV di pantai berpasir kayak gini, ternyata asik juga sih. Kita bisa nyobain ngebut di trek pasirnya. Terus karena kontur pantainya yang juga miring, jadi pas mau belok muter balik, berasa kayak terbalik gitu guys. Padahal mah nggak apa-apa ya. Oh iya, kalau nggak salah harga ATV-nya ini 50.000 per jamnya ya. Oh iya, jangan lupa juga follow AA Faris Family di sosial media TikTok, Instagram, Facebook, dan Snack Video ya. Oke guys. Oke guys, kalau udah capek abis main di pantai, kita bisa istirahat dulu deh di gazebo-nya. Kita bisa ngecil nikmatin suasana pantai sambil ngopi atau minum es kelapa kayak gini nih. Kalau mau jajan atau makanan berat, di sini juga ada ya. Enak banget nih pemandangannya di sini. Masya Allah, wow banget kan. Nah, abis kita main dari pantai, buat yang mau staycation di Pantai Anyer, di kawasan ini juga banyak resort atau villanya kayak gini nih. Banyak penginapan yang langsung menghadap ke pantainya. Mantap jiwo. Buat yang penasaran sama villa ini, bisa cek videonya di channel YouTube AA Faris Family ya. Oke guys, tonton juga video lainnya di AA Faris Family ya. Oke guys, sekian dulu video main di pantainya ya. Semoga terhibur dan bermanfaat buat kamu yang mau liburan ke Pantai Anyer ya. Selamat liburan di pantai ya guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Stay tune terus ya di AA Faris Family. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Dan jangan lupa klik tombol like kalau suka video ini. Dan tulis komentar kamu di bawah ya.
terus share video ini juga ke keluarga kamu ya. Oke deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys. Wadidaw. Selamat gembira bersama alam ya. Terima kasih ya sudah menonton video dari Alfaris Family. Thank you. See you. Bye bye. Salam cikiris. Ulala bebek. Wow. Selamat liburan. Jangan lupa subscribe guys. Dadah guys. Assalamualaikum. Goodbye.